Kanit Naruto dari negeri Konoha. Wibu. Wah. Negeri Konoha. Lagi bisa malu. Asap. Ini kan enggak salah kan asap. Asap. Desa Sumutkum, Kecamatan Empalang, Kabupaten Tuban. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 363-1 ke 3E 5E KUHP, ancaman pidana paling lama 7 tahun. Jadi modus tersangka adalah malam hari kurang lebih pukul 2 malam ya, menjelang pagi dia melompat pagar puskesmas, kemudian masuk salah satu ruangan dengan cara mencongkel jendela memakai alat sendok. Nah, dari situ dapat diamankan mereka mengambil 3 buah komputer ini, kemudian yang 2 sudah terjual, kemudian yang 1 dapat diamankan. Pelaku sendiri atau ada yang lain dah? Pelaku sendiri. Sendiri. Motif pelaku sendiri. Motifnya adalah dia untuk cari makan ekonomi. Ada CCTV-nya, ada rekam CCTV, dan dari CCTV kita kembangkan dan melakukan lidik di lapangan secara manual maupun IT. Pekerjaan pelaku dan kerugian yang dialami kurang lebih 30 juta. Pasal yang disangkakan pasal 361 ke 3E dan 5E KUHP pidana. Kronologis penangkapan. Kronologis penangkapan, jadi dapat kami sampaikan bahwa kita melihat dari rekaman CCTV. Kemudian berkas kita kembangkan melalui anggota di lapangan, kita pakai tugas, kemudian kita melaksanakan lidik di datang TKP dulu, lidik di lapangan secara manual maupun ITE, kemudian kita simpulkan
dan dapatkah kita amankan satu tersangka? Di mana? Diamankan di mana? Pada saat pengamanan tersangka berada di rumah mereka, rumah tersangka. Pekerjaan? Pekerjaan swasta. Untuk barang itu sudah dijual atau belum? Setelah... Untuk barang bukti yang dua sudah terjual, namun masih dalam kantor pelacakan kami. Karena kami tidak akan menjadi terkait itu karena sudah kita sudah mengantongi alamat mereka, kota ya, yang para penghuninya, dan nanti akan kita tidak lanjuti. Yang satu ini belum terjual, masih kita amankan, kita dapatkan dari rumah tersangka. Dan itu dijual di marketplace atau secara manual? Lewat online. Jadi marketplace itu yang lewat sudah dua-duanya dalam Facebook. Lewat ya, lewat Facebook. Dan tiga barang unit itu diangkut dengan apa rantian? Secara bergantian, artinya dia mengambil satu, kemudian bergantian dia ambil, masuk lagi, ambil lagi. Dan itu kan pakai alat sendok, gimana kan caranya? Dia mencongkel, jendela. Ya, jadi alatnya sendok tadi untuk dia mencongkel jendela supaya dia bisa masuk ruangan. Cuma pakai sendok itu aja. Iya. Apakah sudah lama mengintai puskesmas itu dan mengingat tidak ada penjaga? Jadi menurut keterangan dari mereka, baru kali itu dia melakukan kegiatan. Pekerjaan swasta itu apa? Pengangguran swasta. Iya, terangkat. Tadi uangnya dibuat apa dan yang sempat sudah dijual itu? Untuk kembali ekonomi, mencari ekonomi. Sudah itu dijual dengan harga berapa? Yang dua. Kalau yang dua ini kerugian ya, kerugian 32 juta. Namun kalau jualnya nanti bisa ditanyakan secara langsung dengan presiden yang bersangkutan. Tapi hutang kan? Tidak, untuk tambahan ekonomi saja. Iya, dalam apa? Takut izik? Oke. Detail kira izik? Silakan mereka. Kalau mau ini langsung ke tersangka silakan ditanyakan. Kita kasih waktu sebentar. Jenengan yang jelas. Apa yang takut? Lihat, sama nanti yang takut. Dijual berapa? Apa? Shopee, Facebook atau apa? Oh, toko media. Uangnya di gaya apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Ya, jadi saya ini ya. Satu paksa. Oh, membayar utang, Mas? Iya. 4 juta euro. Butuh waktu berapa hari mengintai tempat itu, Mas? Lama. Taman berapa jam ambil 3 unit? 4. 4 jam. Mulai jam berapa? 2 jam. Mau ngerti teori banyak sendok gimana? Dari pun sendoknya. Ada kuncinya. Kejadiannya kapan? Itu lain.